Boleh, 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 Kak. Tanya orang KM-nya itu dicatat juga tuh. KM semuanya dicatat. Dari memang. Dicatat. Kita tahu apa instruksi misalnya. Robot TK di robot. Ini aku. Teman-teman bisa kasih matematiknya dulu deh. Apa gimana kerjanya begitu. Tahu misalnya teman-teman mau masuk lagi di salah satu lembaga yang sudah dipaparkan tadi. Jadi tidak ini lagi tidak mau pusing-pusing lagi di mana lagi mencari atau cari tahu bagaimana apa namanya informasi dari lembaga yang sudah dipaparkan tadi. Dari ini apa namanya UKOM Universitas Kemuntat sudah masuk di dalam ruangan kah? Sudah ada delegasinya. Dari ini apa UKOM Unif sudah memasuki ruangan Zoom. Oh berarti belum ada. Oh yang dari PSM. Belum ada juga. Ya, hari ini hari terakhir PKKMB Universitas. Jadi besok kembali ke masing-masing fakultas. Siapa tahu ada teman-teman mau bercerita bagaimana 3 hari kemarin apa pengalaman yang didapatkan seperti itu. Ataukah baru kali ini ikut Zoom, oh ternyata PKKMB itu seperti ini. Saya kira dari ekspektasi awalnya saya seperti ini. Ternyata di luar dugaan. Di luar dugaan, ternyata oh begini ternyata PKKMB daring itu. Atau oh seperti dugaan saya sebelumnya, ternyata PKKMB Universitas itu seperti ini. Ah, Rila Abadi, kenapa? Minta izin, Pak. Lagi saya, Pak. Apa? Toilet. Oh, ke toilet. Oh, iya, minta maaf. Iya. Jangan disimpan-simpan. Yang dari PSM, sudah ada di dalam ruangan Zoom. Astaga. Paduan suara mahasiswa. Iya baik siap kak. Oh iya. Langsung saja kayaknya kak. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Siapkan kedengaran, ini kak. Materi. Kedengaran kak. Siapkan materinya sudah siap? Oh iya baik. Ya, sesi selanjutnya yaitu perkenalan lembaga dari PSM, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tegulako. Untuk delegasi PSM, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Saya akan share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, perkenalkan saya Abdul Malik, saya dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Untuk kali ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi perkenalan lembaga untuk dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Baik, langsung saja saya akan share untuk materinya. Sebentar.
Baik, ya. Baik. Nah, paduan suara mahasiswa Universitas Tadulako atau PSM Untad. Nah, PSM Untad, paduan suara mahasiswa Universitas Tadulako sendiri merupakan UKM yang bergerak dalam bidang minat dan bakat olah vokal dan paduan suara atau choir. PSM Untad adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan protokoler dan seremonial di lingkungan Universitas Tadulako. Seperti apa saja kegiatan seremonial atau protokoler itu, kita itu biasa mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti wisuda ataupun upacara-upacara peringatan hari nasional seperti 17 Agustus, peringatan hari guru, ataupun peringatan hari-hari nasional lainnya. Nah, berikut adalah visi dan misi dari paduan suara mahasiswa Universitas Tadulako. Untuk visinya sendiri yaitu menjadikan PSM Untad sebagai sarana dalam meningkatkan bakat dan minat, keterampilan serta kreativitas mahasiswa yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk dikenal baik tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui prestasi dan pencapaian. Nah, untuk misinya yang pertama yaitu melanjutkan dan mengembangkan program kerja sebelumnya menjadi lebih baik. Yang kedua, menjadikan anggota PSM Untad jawab, berwibawa dan disiplin dalam menjalankan program kerja yang telah disetujui bersama. Yang ketiga, yaitu mewadahi serta mengembangkan kemampuan potensi diri. Yang keempat, mempertahankan dan mengembangkan seluruh prestasi anggota PSM Untad. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bernyanyi mahasiswa Untad agar dapat sejajar dengan mahasiswa lain antar perguruan tinggi dalam skala nasional maupun internasional. Nah, berikut saya akan tampilkan struktur organisasi PSM Universitas Tadulako. Yang pertama, di sisi kiri saya yaitu ada Badan Pengawas Organisasi, terus di tengah ini ada Ketua Organisasi, terus pembina kami, Profesor Merina Pitupulu dan Ibu Dr. Zelitni. Nah, terus kemudian di bawah ada Bendahara, Wakil Ketua, Sekretaris. Terus ada Divisi Teknis. Untuk divisi-divisi yang ada di kepengurusan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako, yaitu ada Divisi Teknis, Divisi Humas dan Personalia, ada Divisi Dana dan Usaha, Divisi Inventaris dan Kostum. Terus, kenapa sih harus join di PSM Untad? Nah, yang pertama, wadah untuk kalian yang ingin mengembangkan potensi di dunia tarik suara. Terus, tempat belajar berorganisasi, khususnya di dunia paduan suara. Terus, melatih kalian bagaimana cara bekerja sama antar tim, karena kita itu nyanyinya itu secara tim gitu. Jadi, di sini kita juga dilatih untuk gimana sih cara kerja sama antar tim itu. Nah, terus, bisa menambah wawasan, relasi, pengetahuan, dan pengalaman. Nah, wawasan apa saja? Wawasan tentang dunia tarik suara, tentang olah vokal yang baik dan benar, terus relasi. Nah, untuk relasi seperti kita akan mengikuti event-event yang ada di luar. Nah, terus jadi kita bisa mendapatkan relasi antar universitas gitu, yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, terus pengetahuan tentang olah vokal dan pengalaman-pengalaman untuk mengikuti event maupun berorganisasi begitu. Nah, berikut adalah prestasi dan event PSM Untad yang sudah diikuti dari tahun 2006, yaitu ada Pespa Rawi atau Pespa Paduan Suara Mahasiswa Gerejawi Mahasiswa Nasional yang ke-9 di Manado pada tahun 2006. Di sini tiga-tiganya mendapatkan silver di kategori musika sakra, kategori gospel atau tradisional spiritual, kemudian di kategori folklore. Kemudian ada Pespa Rawi Mahasiswa Nasional yang ke-10 di Salatiga itu pada tahun 2008. Mendapatkan silver di ketiga kategori yaitu musika sakra, gospel, dan juga folklore. Terus kita juga mengikuti ITB Choir Festival di Bandung pada tahun 2009. Menjadi satu-satunya paduan suara asal Pulau Sulawesi yang lolos mengikuti ITB Choir Festival setelah melalui tahap seleksi sample voice yang ketat oleh tim seleksi. Nah, terus kita juga mengikuti Pespa Rawi Mahasiswa Nasional yang ke-11 di Palangkaraya pada tahun 2010. Tiga-tiganya juga kita, ketiga kategorinya juga kita mendapatkan silver
yaitu pada kategori musika sakra, terus kategori gospel dan folklore. Nah, terus ada Pesparawi Mahasiswa Nasional yang ke-12 di Ambon pada tahun 2012. Kita mendapatkan silver di kategori musika sakra, gospel, dan juga folklore. Terus ada Third Asia Pacific Choir Games di Manado, di Sulawesi Utara pada tahun 2013. Mendapatkan peringkat ketiga kategori Mix and Chamber Choir. Terus ada Pesparawi Mahasiswa Nasional yang ke-13 di Jakarta pada tahun 2014. Kita berhasil mendapatkan gold diploma kategori musika sakra, terus silver diploma di kategori gospel tradisional spiritual. Nah, kita ikuti Fort Bali International Choir. Terus kita mendapatkan gold, alhamdulillah kita mendapatkan gold diploma kategori musika sakra di, dan juga di kategori gospel kita mendapatkan silver. Terus ada Pesparawi Mahasiswa Nasional yang ke-14 di Medan pada tahun 2016. Kita mendapatkan gold diploma kategori musika sakra dan juga gold diploma kategori gospel. Nah, juga ajang internasional yaitu Pacifier Games pada tahun 2017 di Colombo atau Sri Lanka. Di sini kita berhasil, alhamdulillah berhasil menjadi partnership mendapat kategori sama di member, hasil mengibarkan juga bendera PSM Untad. Nah, terus di Parawi Mahasiswa Nasional yang ke-15 di Manokwari pada tahun 2018 kita berhasil mendapatkan silver di kategori musika sakra dan juga musika gospel. Nah, kembali lagi ke event internasional yaitu di 15 Busan Choral Festival and Competition di Busan atau Korea Selatan pada tahun 2019 kemarin, dan alhamdulillah kita mendapatkan gold di kategori classical mix kategori dan juga gold diploma di ethnic kategori. Nah, terus meskipun pandemi, PSM Untad tetap mengikuti event-event yang ada di luar, yaitu Virtual Choir Pesparama Mahasiswa Nasional yang ke-16 di Jakarta, yaitu yang diadakan oleh Universitas Tarumanegara. Nah, untuk sosial media kami, yaitu PSM Untad, dan untuk YouTube kami juga PSM Untad. Di sini kalian bakalan dapat untuk informasi-informasi untuk pendaftaran dan juga informasi-informasi lainnya tentang paduan suara mahasiswa Universitas Tarako. Di sini juga banyak kita tampilkan beberapa postingan di event-event kita begitu. Nah, untuk info lebih lanjut untuk pendaftaran nanti kalian bisa menghubungi di Instagram kami di PSM Untad. Dicat sama Instagramnya. Ya, nah, berikut saya akan menampilkan penampilan. Iya, Kak. Berikut saya akan menampilkan penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Tadulako di beberapa event internasional. Nah.
Paparan materi perkenalan lembaga dari saya, dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada tanya-jawab atau apa, Kak, untuk host mungkin? Ya, sesi selanjutnya untuk tanya-jawab. Untuk Cilin Rosabella, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya tentang syarat-syarat mengikuti organisasi PSM. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Silin Rosabella. Nah, untuk syarat-syaratnya nanti kamu bisa cek di Instagram kita di Paduan di PSM Untad. Di situ sudah terlampirkan syarat dan ketentuan, sudah nanti akan kita posting di Instagram kita. Yang pastinya kita akan ada audisi begitu. Jadi untuk PSM Untad ini, tapi tidak usah takut, tidak usah minder gitu, tidak usah minder suara saya jelek gitu atau gimana, kita itu cari orang yang betul-betul niat dan memang mau berorganisasi. Karena di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako, kita tidak hanya untuk belajar menyanyi, tapi kita juga belajar berorganisasi dengan baik begitu. Oke, jadi bagaimana kepada Silin? Berarti kan kalau ikut audisinya, berapa orang yang akan lolos? Atau tidak ditentukan? Nah, untuk audisinya, baik, saya akan jawab. Untuk audisinya, jadi kita tidak akan tentukan, begitu. Tidak akan tentukan berapa peserta yang akan lolos pada saat audisi, begitu. Jadi, niat aja, gitu. Niat saja, yakin kalau nanti kalian bisa akan lolos di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Saya yakin kalau kalian punya niat dan ingin benar-benar berorganisasi, pasti kalian akan lolos begitu. Tuhan pasti tahu orang-orang yang niat begitu. Baik, ya. Terima kasih. Beranjak ke Isti Pratiwi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, Kak, saya ingin bertanya. Selama mengikuti lomba atau event-event yang sudah kakak sebutkan dan tampilkan tadi, apa saja kendala-kendala yang dihadapi PSM Untad, Kak? Ya, itu saja. Terima kasih.
Nah, baik, saya akan jawab. Terima kasih, Isti Pratiwi. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Isti Pratiwi. Apa saja kendala-kendala pada saat mengikuti eventnya, begitu? Untuk kendala-kendala sih, alhamdulillah juga kendalanya nggak terlalu besar, nggak kendala yang gimana banget gitu. Terus kalau untuk kendalanya itu pasti kita akan kendala di gimana ya, pasti nanti tuh akan ada orang yang niat untuk latihannya itu pasti akan turun begitu, jadi kita akan cari orang lagi begitu. Karena gimana ya, kalau mereka keluar pas di tengah-tengah latihan gitu, pasti kita akan cari orang lagi, terus menyesuaikan lagi, seperti itu. Itu sih kalau kendala pada saat mengikuti event. Terus kendala untuk di luar, alhamdulillah selama ini belum ada. Alhamdulillah lancar, kita berhasil, dan pulangnya juga lancar. Gitu. Di Busan kemarin juga, kakak-kakak senior saya yang membawa nama Universitas Tadulako, alhamdulillah bisa pulang dengan selamat, begitu. Meskipun sedang membawa nama Universitas Tadulako di luar negeri, mereka pulang dengan selamat. Jadi tidak ada kendala-kendala yang terlalu berlebihan bagaimana sekali. Paling ada kayak kendala, karena begini, percaya aja, di setiap organisasi pasti punya masalah. Karena kalau organisasi tidak punya masalah, pasti organisasi itu sakit. Gitu. Ataupun juga organisasi itu punya masalah yang berlebihan, begitu. Jadi seperti itu sih. Terima kasih. Ya. Pindah ke Afrilia, Amanda. Baik, saya ingin bertanya kepada Kakak Sekretaris Kesehatan Muntad. Waktu eventnya itu, apa namanya, semua biayanya itu ditanggung sama apa namanya, universitas atau biaya dari sendiri? Terima kasih. Nah, yeah. Untuk biayanya ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Host izin menjawab, yeah. Boleh? Terima kasih Afrilia ya tadi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afrilia. Untuk biayanya, pasti kalian penasaran. Biayanya itu sudah pasti universitas akan tanggung, dan juga pemerintah setempat juga pasti akan tanggung, karena kita bawa nama universitas, bawa nama daerah, kita bawa nama provinsi gitu. Jadi pasti akan ada instansi-instansi dari pemerintah yang akan membantu kita. Dan juga pasti kita akan pakai sponsor. Nah, saya pakai jaket yang dari Busan kemarin. Ini ada bantuan kemarin dari BNI dan juga perusahaan IMIP. Nah, ini bisa kalian lihat. Di sini terlampir nama perusahaan IMIP. Itu sponsor kita dan juga Bank BNI. Nah, di sini ada logo Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Nah, jadi pasti akan banyak yang bantu kita untuk masalah dana, tapi juga kita akan usaha untuk mencari dana-dana agar kita bisa berangkat ke sana, bisa membawa nama Universitas Tadulako, bisa membawa nama Sulawesi Tengah, bisa membawa nama Indonesia di mancanegara, begitu. Nah, jadi pasti kita akan diperhatikan sama orang-orang karena kita membawakan nama negara dan juga nama daerah kita, begitu. Terima kasih. Ya, apa masih ada pertanyaan selanjutnya? Ini Putri Larasati. Ada suara aku, Kak? Ada. Saya mau bertanya, berapa lama latihan eventnya? Iya. Latihan event atau persiapan? Nah, baik, terima kasih. Host izin menjawab. Iya. Oh iya, baik. Izin menjawab ya. Putri Larasati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Putri dari Putri Larasati. Maaf, background saya agak... Berpindah-pindah background-nya. Ya. Dari Putri Larasati. Putri... Iya. Maaf, dari Putri Larasati. Untuk latihan event-nya, berapa lama? Begitu. Nah, untuk latihan event itu kita tergantung. Asalkan teman-teman semua pada saat masuk ke peserta niat besar dan juga niat yang baik untuk mengikuti organisasi ini, pasti kalian akan merasakan proses yang benar, begitu. Nah, untuk eventnya itu tergantung, mungkin di satu bulan ataupun 3 bulan, 6 bulan, pokoknya selama kalian mengikuti di organisasi ini, kita akan adakan latihan rutin, begitu.
Di PSM Muntad diadakan itu latihan rutin. Latihan rutinnya itu 3 kali seminggu. Terima kasih. Ya, persiapannya itu berarti sudah matang karena sudah dilakukan jadwal tiap minggu. 1 minggu 3 kali. Iya, betul sekali. Iya. Betul sekali. Kita upload dulu untuk representasi dari lembaga PSM Muntad. Lapos. Walaupun jangan lupa cek sosial media kita ya di PSM Muntad. Di situ bakalan ada info pendaftaran. Ya. Walaupun berpindah-pindah background, beliau tetap semangat.